بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, mas-mas, mbak-mbak, ikhwan, wa'afafillah, seluruh jamaah kajian akhir bulan, mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan hidayah, rahmat, dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan lahir dan batin, dan untuk kita tetap istiqomah hadir di majlis ilmu pada pagi hari ini. Dan tak lupa kita senantiasa berdoa memohon kepada Allah semoga apa yang kita kaji dan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah untuk diri kita, keluarga kita, dan untuk seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tak terasa pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam kajian akhir bulan yang kita adakan setiap sebulan sekali. Dan pada pagi hari ini bertepatan di Masjid Al-Islam Runting Gang 2 Tambarjo Pati, yang insyaallah pada pagi hari ini sebagaimana yang sudah kita share di WhatsApp, di media sosial, bahwa pagi hari ini kita akan membahas satu tema khusus yang tema itu kita kasih judul Tidak Mempan Diganggu atau Digoda Setan. Judulnya adalah Tidak Mempan Diganggu atau Digoda Setan. Bagaimana setan tidak bisa ganggu kita atau tidak bisa goda kita? Karena salah satu faktor sebab orang banyak melakukan perbuatan dosa dan maksiat, di antara sebabnya adalah karena gangguan, godaan atau bisikan setan. Dan banyak orang yang terjerumus pada dosa dan kesalahan karena seorang hamba tersebut tidak bisa menjaga dirinya dari gangguan atau godaan setan. Termasuk, nah ini banyak kasus perceraian terjadi atau banyak percekcokan, pertengkaran di dalam rumah tangga, dan ternyata sebabnya adalah karena godaan setan. Maka kajian pada pagi hari ini menjadi tema yang sangat penting sekali, karena ini adalah salah satu hal yang perlu kita pahami bersama, bagaimana setan tidak bisa mengganggu atau menggoda kita. Cara khusus tidak bisa mengganggu pasangan kita, anak-anak kita, dan keluarga kita. Jadi penting. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada pagi hari ini kita akan mengkaji ada 15 poin atau 15 amalan, dan insya Allah kita akan kaji secara singkat 15 amalan yang perlu kita lakukan agar kita semua dijaga Allah dan terlindung dari godaan atau gangguan setan. Di antara amalan yang pertama dan amalan yang kedua, agar seorang hamba tidak mempan diganggu atau digoda syaitan, adalah hendaknya seorang hamba
berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan ia menjadi hamba Allah yang beriman. Karena orang yang jarang zikir atau yang kurang zikirnya akan mudah untuk diganggu setan. Termasuk orang yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak taat kepada Allah, maka dia akan mudah untuk diganggu atau digoda setan. Maka kalau kita ingin dijaga Allah dari godaan setan atau dijaga Allah dari gangguan setan, salah satu ikhtiarnya adalah dengan kita berzikir kepada Allah dan senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl, ini silakan bisa dicatat ayat 99 sampai dengan ayat 100. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innahu laisa lahu sultan. Sesungguhnya syaitan tidak punya kuasa atau tidak berkuasa, tidak mempan. Kepada siapa? Alalladzina amanu, kepada orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah. Jadi syaitan tidak akan bisa ganggu orang yang beriman. Maka kalau kita kok diganggu syaitan, berarti ada masalah dalam keimanan kita, atau mungkin kita lalai atau kurang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tegaskan, innahu laisa lahu sultan 'alal ladzina amanu. Setan tidak punya kuasa atas orang-orang yang beriman. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan atas orang-orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah. Jadi enggak usah takut. Ini anehnya orang itu malah justru apa? Takut dengan setan. Padahal setan itu harusnya tidak boleh ditakuti. Bahkan setan sebagai musuh kita. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwan." Setan adalah musuh, maka jadikan setan sebagai musuh. Namanya musuh itu ya diketingi, diadoi, dimusuhi. Bukan didekati atau jadikan teman. Maka orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah, yang beriman kepada Allah, yang taat kepada Allah, yang senantiasa zikir kepada Allah, mereka lah orang-orang yang tidak mempan diganggu atau digoda setan. Ini adalah amalan yang pertama. Kemudian amalan, ini adalah amalan yang pertama dan kedua. Kemudian amalan yang ketiga, agar setan tidak mempan menggoda atau mengganggu kita, adalah dengan kita ketika bangun tidur, kita segera berzikir kepada Allah, segera ambil wudhu, ya, dan segera melaksanakan sholat. Dan ini adalah hal yang harusnya dilakukan seorang muslim di pagi hari. Jadi bangun tidur, berzikir. Dan di antara zikir yang insya Allah Bapak Ibu kita semuanya sudah menghafalnya adalah membaca doa bangun tidur. Apa Bapak Ibu doa bangun tidur? Hah? Bismika Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da mahamatana wa ilaihin nusyur. Atau ditambah dengan zikir yang subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Jadi ketika kita bangun tidur enggak langsung jegrek tangi ngadep. Nah, itu kadang banyak kita itu ketika bangun tidur langsung apa? Berdiri. Langsung cepat-cepat kamar mandi. Yang diperintahkan, yang dituntunkan, yang diajarkan Nabi, ketika bangun tidur berzikir dulu, baca doa dulu. Baru setelah terlewat 1 menit, 2 menit baru berdiri, kemudian apa? Menuju kamar mandi.
Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Aqidah syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum idha huwa nara thalatha uqadin." Syaitan mengikat seorang dengan tiga ikatan ketika dia tidur. Yatribu kulla uqdatin 'alayka laylun tawilun farqut, maka syaitan akan mengatakan kepada setiap orang, 'alayka laylun tawilun, malammu masih panjang, sesuwi pengine, farqut, maka tidurlah.' Bahkan ketika subuh berkumandang, wis turu sik wae. Beda, dia tidak melekat, kesel, turu sik wae. Nah, ini banyak yang seperti ini. Maka ini godaan-godaan setan ini harus dilawan. Farqut, 'alaika lailun tawilun farqut. Malammu masih panjang, tidur aja terus. Nah, lanjutkan tidurnya. Fa in istaiqadha fa dzakarallah in hallat uqdatun. Maka kalau orang ini bangun tidur, dia segera zikir kepada Allah, in hallat uqdatun, maka terlepas satu ikatan. Tadi ada berapa ikatan? Ikatan cinta. Ibu-ibu, ada tiga ikatan. Apabila dia bangun tidur, berzikir kepada Allah, in hallat uqdatun, terlepas satu ikatan. Masih ada berapa? Dua. Fa'in tawadzu'a in hallat uqdatun, apabila dia setelah itu berwudu, in hallat uqdah, maka terlepas lagi ikatan yang satu lagi. Jadi sudah berapa? Dua ikatan yang terlepas. Fa'in sholla in hallat uqdatun, kemudian apabila dia setelah wudu dia sholat, in hallat uqdatun, maka terlepas lagi satu ikatan. Berarti tiga-tiganya terlepas dengan zikir, wudu, dan sholat. Ini harus diistiqomahkan, diamalkan setiap pagi. Kalau kita amalkan, insya Allah setan gak akan bisa ganggu kita, setan gak akan bisa goda kita. Namanya sihir, namanya santet, gak mempan. Sekuat apapun itu jin untuk nyantet kita, seketat apapun, sepinter apapun dukunnya. Jadi kalau panjenengan amalkan, namanya sihir, namanya santet, tidak akan mempan. Nah ini, jadi dengan berzikir, wudu, dan segera langsung sholat. Ini diantara amalan yang ketiga yang harus dilakukan seorang muslim, ya, agar dia terlepas dari godaan atau gangguan setan. Kemudian amalan yang keempat, yaitu melakukan istintar atau membersihkan hidung. Istintar itu apa? Memasukkan hidung ke dalam, apa? Memasukkan air ke dalam hidung. Jadi airnya dihirup, sedot, kemudian dikeluarkan. Itu namanya istintar. Adapun istinsyak itu adalah kumur-kumur. Ini kita harus tahu bedanya antara istintar dan istinsyak. Istinsyak itu kumur-kumur, istintar itu nyedot air kemudian dikeluarkan. Ini diantara salah satu amalan ikhtiar supaya setan tidak bisa ganggu goda kita. Dan kadang-kadang ini banyak yang tidak mengamalkan. Aku rapulino, nak nyedot banyu itu langsung tentang langsung bileng. Insya Allah kalau terbiasa itu insya Allah bisa, enggak sakit. Memang awalnya mungkin agak susah, agak sakit, tapi nanti kalau sudah terbiasa, insya Allah enggak masalah. Kenapa harus istintar? Nah, kenapa harus istintar? Karena ketika kita tidur itu setan bermalam di hidung kita. Loh, kok iso, Ustaz? Yo iso. Memang hadisnya gitu. Jadi setan nginep di rongga hidung kita atau di dalam hidung kita. Maka kalau kita bangun tidur, ya, wudu, ya, itu istintar, dibersihkan hidungnya supaya apa? Setannya
lari, keluar. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Idza istaiqadha ahadukum min ta'amin min manamihi falyastaghfir thalatha." Apabila kalian bangun tidur, hendaklah dia beristighfar sebanyak 3 kali. Jadi dikeluarkan. Dihirup dikeluarkan 3 kali. Fa inna syaitana yabitu ala khayshumihi. Karena syaitan di malam hari ya, itu bermalam di bagian hidungnya atau di dalam hidungnya. Maka harus diusir. Ini amalan yang keempat, mengamalkan istinfar. Kemudian amalan yang kelima, berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan. Ini penting. Jadi khususnya ketika kita mau masuk kamar mandi, berdoa berlindung dari gangguan syaitan. Saya yakin Bapak Ibu sudah tahu semua. Doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan jin yang laki-laki maupun jin yang perempuan. Termasuk di luar yang lain, Nabi mengatakan, satru ma baina a'yunil jinni wa awrati bani adam idza dakhala al khala an yaqula bismillah. Pembatas antara matanya jin, antara matanya setan dengan auratnya manusia, idza dakhala al khala an yaqula bismillah. Apabila orang mau masuk kamar mandi, baca bismillah. Maka kalau panjenengan mau masuk kamar mandi, baca bismillah, insya Allah ya, setan tidak akan bisa melihat aurat kita. Maka banyak orang diganggu jin ya, bapak-bapak diganggu jin, perempuan, ibu-ibu diganggu jin, laki-laki. Kenapa? Karena ada ketertarikan lihat auratnya. Maka supaya setan tidak bisa melihat aurat kita, maka baca bismillah sebelum masuk kamar mandi, sebelum melepas pakaian. Nah, ini penting. Jadi salah satu ikhtiar supaya setan tidak akan ganggu kita, tidak akan ngikuti kita, tidak akan membuntuti kita. Orang bakal nyenengi. Maka banyak kasus orang disenengi setan. Kenapa? Ya karena tadi melihat aurat. Salah satu sebabnya. Kemudian amalan yang keenam, di antara amalan supaya setan tidak bisa ganggu kita, tidak bisa goda kita, adalah dengan mengumandangkan azan. Nah, ini sudah masyhur, saya yakin Bapak Ibu juga sering mendengar hadis ini ya. Jadi ketika dikumandangkan azan, maka setan akan lari, terbirit-birit, terkentut-kentut. Dalam hadis disebutkan apa? Setan akan lari sambil kentut. Ya, kan sambil kentut. Saking takutnya dengan suara azan. Apabila azan itu telah selesai, maka setan balik lagi. Nah, ini. Makanya kalau orang mau sholat sunnah atau sholat syariatnya diperintahkannya adalah baca ta'awudz dulu. Sebelum bertakbir baca ta'awudz supaya enggak diganggu setan sholat sunnahnya. Karena setelah ada itu setan balik lagi. Kemudian nanti ketika iqomah dikumandangkan, setan lari lagi. Setan lari lagi. Kemudian kalau iqomah sudah selesai, setan balik lagi. Hari. Makanya sebelum sholat tadi apa? Baca ta'awudz. Sebelum takbir baca ta'awud, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Karena mengawali ibadah amal soleh disunnahkan dan anjurkan mengawali dengan bismillah, baru Allahu Akbar. Jangan lupa lah baca ta'awud. Karena kalau kita baca ta'awud, maka insya Allah setan tidak akan mempan, mengganggu, menggoda kita di dalam sholat. Makanya banyak orang ya,
Tiga, aku digoda setan karena apa? Boleh jadi lupa baca ta'awud sebelum sholat. Kunci hilang, ilingnya pas sholat. Pintar, setan itu sangat pintar. Pokoknya kalau setan gagal menghalang-halangi kita untuk melakukan ibadah amal sholat, setan gagal menghalang-halangi kita untuk datang sholat dan berjamaah di masjid, maka setan akan merusak sholat kita. Bagaimana caranya sholat kita tidak berkualitas, tidak terima Allah? Maka baca ta'awud sebelum takbir. Maka azan adalah merupakan salah satu amalan supaya setan itu lari. Maka ini adalah sunnah yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengusir setan, adalah salah satunya adalah dengan memandangkan azan. Kemudian amalan yang ketujuh, kita cepat saja, masih ada 15, ada 15 poin. Amalan yang ketujuh supaya setan tidak bisa menggoda kita, mengganggu kita, adalah dengan membaca ta'awud sebelum baca Al-Quran. Baca apa ta'awud dulu sebelum baca Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau membaca Al-Qurannya adalah dari awal surat, maka dianjurkan untuk diawali dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali kalau yang dibaca langsung ayat di tengah surat tanpa bismillah, atau cukup ta'awud saja. Fa idza qara'ta al-Qur'an fasta'in billah. Apabila kalian baca Al-Qur'an, maka awalilah dengan ta'awud, dengan membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Insyaallah kalau kita baca ta'awud sebelum membaca Al-Quran, insya Allah tidak ada ceritanya baca Quran ngantuk itu. Ya, maka banyak orang baca Al-Quran itu tidak betah. Lagi 5 menit, wes 5 buat. Padahal lagi 5 menit, wes 5 buat. Terus tepat, tepuluh, ini repot ini. Baca ta'awud. Dan benar-benar kita memohon kepada Allah agar kita dijaga Allah dari godaan setan. Karena ini resep dari Allah, ya, pasti benar, pasti mempan. Jadi kalau kita sebelum baca Al-Quran baca ta'awud, insya Allah, ya, setan gak akan ganggu kita. Insya Allah kita tidak akan ngantuk. Bahkan kadang-kadang ini jadikan guyonan oleh sebagian orang. Kowe iso turu? Enggak iso turu aku ngene. Nek ora iso turu maca Quran. Kowe lak ngantuk. Ora iso turu maca Quran. Maka baca Al-Qur'an awali dengan membaca ta'awud. Insyaallah tidak akan ngantuk, setan tidak akan bisa mengganggu, menggoda kita, nggak akan mempan gangguan atau godaan setan. Syaratnya apa? Diiling-iling, diingat-ingat, baca ta'awud sebelum baca Al-Quran. Kemudian amalan yang kedelapan supaya kita tidak mempan diganggu atau digoda setan adalah dengan selalu merutinkan membaca zikir pagi dan sore, atau zikir pagi dan petang. Yang afdal, zikir pagi dibaca setelah sholat subuh. Begitu pula zikir petang, zikir sore dibaca setelah asar, sampai sebelum terbenam matahari. Ini perlindungan, penjagaan. Santet, sihir, gak akan mempan. Gak percaya, buktikan. Katakan pada dukun atau para tidak normal, santet aku. Di sisi yang lain panjenengan mengamalkan ini, baca zikir pagi dan petang.
tidak terlepas untuk selalu membaca zikir pagi dan petang. Insya Allah gak akan mempan, rakedas. Nah, ini adalah amalan yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang gawe-gawe. Jadi ini yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yaqulu fi sabahi kullu yawmin wa masa'in." Tidaklah seorang mukmin dia membaca di setiap pagi dan sorenya atau di setiap malamnya dia membaca salah satu zikir pagi dan petang itu ada bacaan bismillahi la yadhurru ma'asmihi syai'un. Lanjutkan fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Ini penting, jangan sampai lepas zikir ini. Bismillahilladzi la yadhurru, dengan menyebut nama Allah la yadhurru, tidak membahayakan. Ma'asmihi syai'un, ya, dengan menyebut namanya tidak akan bisa membahayakan kita. Sesuatu yang ada di langit maupun yang ada di bumi, fil ardi wala fis sama, yang ada di bumi maupun yang ada di langit enggak akan bisa mengganggu, enggak akan bisa membahayakan kita. Wa huwas sami'ul 'alim. Dialah Allah yang Maha mendengar, dialah Allah yang Maha mengetahui. Allah tahu kalau panjenengan misal diganggu, digoda setan, itu Allah tahu. Maka kalau panjenengan memohon perlindungan kepada Allah, maka Allah berikan perlindungan. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila kalian meminta, mintalah kepada Allah. Apabila kalian memohon pertolongan termasuk perlindungan, maka mintalah kepada Allah. Allahu waliyyul ladina amanu. Allah wali, pelindungnya orang-orang yang beriman. Jadi mau iman itu enggak usah wedi setan. Kok ini kuburan kok merinding, ini kan repot ini. Ya kan? Jadi keimanan kita harus kita tingkatkan dengan banyak zikir kepada Allah, banyak beribadah, amal soleh, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada kita selama kita adalah orang-orang yang beriman. Allahu waliyyul ladzina amanu. Allah pelindungnya orang-orang yang beriman. Rasulullah enggak usah merinding. Baca zikir setiap pagi, baca zikir setiap sore. Kemudian di amalan yang ke-9, di antara zikir pagi dan sore itu adalah membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas. Dan ini rutin dibaca terutama di setiap selesai sholat. Ini sudah kita pasang juga, ini bacaan zikir setiap sholat, ini diamalkan. Insya Allah kalau ini rutin istiqomah diamalkan, pernah mempan setan menggoda kita, gak akan bisa ganggu kita. Salah satu yang baca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas. Ini penting untuk selalu kita amalkan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, berlindung kepada Allah dari keburukan makhluknya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'aqad. Nafathat, nafathat ini adalah tiupan-tiupan, hembusan-hembusan. Ibaratnya dukun, nah itu kalau mau nyantet orang itu biasanya dijampi-jampi, disebul-sebul, bakar menyan. Jadi dulu ketika masih di Gontor saya sering merukyah santri-santri, dan biasanya banyak santri-santri yang kesurupannya itu ketika mau maghrib, ketika mau maghrib. Maka ketika sebelum matahari terbenam atau ketika sore dianjurkan kita baca zikir sore. Kalau pagi baca zikir pagi, supaya tadi orang yang punya hasad, benci dengan kita,
dan berusaha untuk nyantet, nyihir orang mempan. Nah, ini penting untuk diamalkan. Bahasa surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Jangan sampai enggak. Kalau panjenengan enggak sempat baca zikir-zikir yang lain, paling tidak setiap selesai sholat ini jangan sampai ditinggalkan. Dan zikir enggak harus duduk. Misal ada kebutuhan yang mendesak, aku ini harap langsung terus ke penggawian, enggak apa-apa. Setelah salam langsung berdiri, sambil perjalanan pulang baca surat Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Zikir itu ada tiga macam. Qiyaman dalam kondisi berdiri, wa qu'udan dalam kondisi duduk, wa 'ala junubihim dalam kondisi berbaring. Nah, ini tiga-tiganya boleh. Namun tentu yang afdal setelah salat ya duduk dulu. Zikir dulu. Allahumma anta salam wa minta salam tabaraka rabbiyal jalali wal ikram. Baca zikir-zikirnya. Jangan Allahumma lantas jalan, ya, jalan-jalan, ya. Zikir dulu, ya, zikir dulu. Jangan cepat-cepat pulang. Terutama baca surat Al-Ikhlas, surat An-Nas, dan surat Al-Falaq. Ya jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian amalan yang ke-10 supaya setan tidak mempan, mengganggu atau menggodai kita adalah dengan selalu berta'awud kepada Allah, terutama ketika dalam kondisi marah. Nah, kita kok iso sing ora tau ngamuk. Ya kan? Siapa yang enggak pernah marah? Semua orang pasti punya marah. Karena ini adalah hawa nafsu. Allah berkali hawa nafsu pada seorang. Dan kadang-kadang orang itu dia marah. Maka ketika marah, di antara resep yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meredam marah adalah membaca ta'awudz. Karena setan paling senang kalau lihat orang marah. Dan itu salah satu pintu setan untuk menggoda orang. Ya, makanya banyak orang marah akhirnya apa? Bacok. Kamu akhirnya mateni, ya kan? Racun. Nembak, ayo sambu, ya kan? Maka kita seorang yang beriman, dan tentu kita enggak sempurna. Mungkin ketika kita marah, kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Tapi Nabi mengajarkan salah satu ikhtiarnya untuk kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita ketika marah adalah membaca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim dalam surat Al-A'raf. Coba dicatat surat Al-A'raf ayat 200. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa imma yanzaghannaka minasy syaithani nazghun fasta'idh billah innahu sami'un 'alim. Dan jika setan menggodamu, dalam hadis ini riwayat ini khususnya ketika marah, fasta'idh billah, maka segeralah berta'awud, berlindung kepada Allah dari gangguan godaan syaitan. Inna busami'un alim. Sungguhnya Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Sulaiman bin Surrat radhiyallahu anhu, beliau berkata, kunna kuntu jalisan ma'an Nabi. Suatu saat kami duduk bersama Nabi. Wa rajulani yasubbani. Dan ada dua orang laki-laki itu yang saling mengutuk, saling apa? Mengolok-olok. Bahasa orang Pati itu saling miso, ya. Jadi miso, marah-marah, ya, bertengkar intinya. Fa ahduhuma ahmarun wajuhu, dan salah satu dari dua orang tadi wajahnya sudah memerah. Ya.
Wajahnya merah saking marahnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inni la u'allimu kalimatin." Sungguhnya aku mengajarkan, akan mengajarkan kepada kalian sebuah kalimat. "Law qalaha," apabila kalian membaca kalimat ini, "dhahaba anhu ma yajidu," maka marahnya akan hilang. Jadi kalau kalian baca, insya Allah marahnya akan hilang. Apa yang dibaca? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qul," katakanlah, "a'udzu billahi minasyaitonir rajim." Katakanlah, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Ini namanya ta'awudz. Khusus terutama ketika kondisi marah. Baca ta'awudz insyaallah, Pak, teredam itu amarah. Ya, insyaallah teredam amarah. Dan banyak sekali amalan yang lain untuk meredam marah. Ketika marahnya berdiri, di antara riwayat yang lain, ketika marahnya berdiri maka duduklah. Ketika marahnya dalam kondisi duduk maka berdirilah. Nah, orang mempan wudu. Karena apa? Air itu bisa memadamkan api dan bisa memadamkan marah. Ini adalah tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita bisa mengendalikan amarah kita. Ya jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara amalan yang selanjutnya yang keberapa? Ke-11. Yang nyatat insyaallah tahu. Di antara amalan yang ke-11 adalah dengan membaca surah Al-Baqarah. Bapak Ibu tahu surah Al-Baqarah? Tahu ya? Surah Al-Baqarah setelah surah apa? Setelah surat Al-Fatihah. Bacaan kalau buka Al-Qur'an ya, di lembaran yang awal itu biasanya surah Al-Fatihah. Nah, setelah itu surah Al-Baqarah. Nah, salah satu ikhtiar supaya setan tidak mempan, mengganggu atau menggoda kita adalah dengan membaca surat Al-Baqarah. Dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabir." Janganlah kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Maksudnya kuburan ini bukan mendem mayat ning omah. Tapi Nabi menyebutkan rumah yang tidak digunakan membaca Al-Qur'an itu seperti kuburan. "La taj'alu buyutakum maqabir." Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. "Inna syaitan," ini hadis ini sudah pernah kita kaji ketika kita mengkaji tafsir surat Al-Baqarah. Dan ini juga pernah saya sampaikan kepada jemaah. Tafsir surat Al-Baqarah ketika kita menjelaskan tentang keutamaan surat Al-Baqarah. Nah, di antara keutamaan dari surat Al-Baqarah, "Inna syaitana yafirru minal bait." Sungguhnya syaitan akan lari dari sebuah rumah. "Alladhi tuqra fihi suratil Baqarah." Yang apabila di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Maka kalau ingin rumah tangganya panjenengan dijaga Allah, setan gak bisa ganggu rumah tangga kita, gak bisa ganggu pasangan kita, gak bisa ganggu suami kita, istri kita, anak-anak kita, seluruh penghuni rumah ini dijaga Allah dari godaan setan, salah satu ikhtiarnya adalah baca surat Al-Baqarah. Jadi rumah itu fungsinya enggak hanya sebagai tempat untuk mana, macak, masak, dolanan, senang-senang, enggak hanya itu rumah itu. Rumah digunakan untuk sholat, sholat sunnah. Rumah digunakan untuk baca Al-Quran. Dipakai untuk zikir kepada Allah. Jadi siapa yang baca Al-Quran secara khusus membaca surah Al-Baqarah di rumahnya, maka setan akan lari dari rumahnya.
artinya setan gak akan bisa masuk ke dalam rumah. Dalam hadis yang lain, siapa yang membaca surat Al-Baqarah di pagi hari, maka syaitan tidak akan bisa masuk ke dalam rumahnya. Fa inna syaitana la tadkhulu salasata ayyamin. Siapa yang membaca surat Al-Baqarah di pagi hari, syaitan tidak akan masuk ke dalam rumahnya selama 3 hari. Man qara'aha lailatan, siapa yang membaca surat Al-Baqarah di suatu malam, ini masa berlakunya, layar bulus syaitan salah salayalin, syaitan gak akan masuk ke dalam rumahnya selama 3 malam. Jadi masa berlaku ya dari surat Al-Baqarah itu apa? 3 hari 3 malam kalau kita istiqomah membaca. Nanti setelah 3 hari 3 malam baca lagi surat Al-Baqarah. Ini salah satu ikhtiar. Jadi kenapa banyak rumah tangga itu diganggu setan, digoda setan, suami banyak tergoda, istri banyak tergoda. Salah satu apa? Mungkin rumahnya tidak digunakan membaca Al-Quran, salah satunya membaca surat Al-Baqarah. Kita bacalah surat Al-Baqarah, niscaya setan tidak akan masuk ke dalam rumah kita, akan lari atau kabur dari rumah kita. Ya, jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya, yang ke-12, di antara amalan agar setan tidak mempan menggoda kita atau tidak mempan mengganggu kita adalah dengan kita selalu berzikir kepada Allah ketika masuk rumah dan ketika makan. Ini banyak orang yang lupa. Masuk rumah ya agar lebu aja, agar masuk aja ya. Minimal membaca bismillah ketika kita masuk rumah ya, minimal kita baca bismillah ya, syukur-syukur memperbanyak zikir ketika kita masuk rumah. Ini salah satu apa? Cara untuk mengusir setan. Karena setan itu gak senang dengan orang zikir ya. Setan gak senang dengan orang zikir. Setan gak senang dengan orang baca Al-Quran. Insya Allah kalau panjenengan rajin zikir, rajin sholat, rajin baca Al-Quran, setan gak akan mempan mengganggu, menggoda kita. Dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, yang pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ar-rajulu baituhu," apabila seorang hamba dia masuk ke dalam rumahnya, "fa dzakarallah," kemudian dia berzikir kepada Allah, "inda dukhuli," ketika dia masuk, "wa inda ta'ami," dan ketika dia makan. Jadi sebelum makan berzikir, baca doa, dan doa yang ringkas, yang singkat, yang sudah dihafal oleh seluruh jamaah. Apa doa sebelum makan? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ini dalam riwayat yang lain. Atau membaca bismillah, cukup baca bismillah. Ini dua-duanya silakan bisa diamalkan, masing-masing ada dalilnya. Maka baca zikir, baca doa dulu sebelum makan. Jangan kok aku terus kadung lelah ya, langsung tak lebay ya. Jangan, zikir dulu, baca bismillah minimal. Nah, apabila orang membaca zikir sebelum masuk rumah atau sebelum makan, maka syaitan mengatakan kepada teman-temannya, "La mabita lakum," kalian tidak punya tempat tinggal di sini. Raiso nginep begini. "Wala asya'a," dan tidak ada makanan untuk kalian. Tidak ada makanan untuk kalian. Maka baca doa, baca zikir sebelum masuk rumah atau sebelum makan. Termasuk membaca zikir ketika keluar rumah. Ya, membaca doa ketika keluar rumah. Jadi masuk rumah baca doa,
keluar rumah baca doa. Apa doa baca keluar rumah? Bacaan doa keluar rumah? Bismillahirrahmanirrahim. 100% dijamin aman kalau kita baca doa ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kharajal 'abdul muslim min baitihi." Apabila seorang muslim dia keluar dari rumahnya, faqala, dan dia membaca, "Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah." In yuqalu lahu, malaikat dikatakan kepadanya, "Hudita wa kufita wa muqita." Baca bismillahirrahmanirrahim, maka dapat tiga keutamaan. Hudita, kau telah mendapatkan hidayah Allah, petunjuk. Yang kedua, wa muqita, kau telah mendapatkan perlindungan dari Allah, dijamin oleh Allah keamanan, keselamatannya. Wa kufita, dan kebutuhanmu telah dicukupkan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebagian yang keluar rumah itu untuk mencari rezeki, bekerja. Maka kalau orang baca bismillah tawakkaltu 'alallah, enggak khawatir dengan rezeki yang telah ditetapkan Allah. Karena Allah lah yang menetapkan rezeki. Seperti itu. Hudita wa kufita wa uqita, kau dapat hidayah, mendapat penjagaan, dan mendapatkan kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Fatatanahha lahu syaitan, maka syaitan akan minggir, akan menjauh dengan orang yang baca doa bismillahirrahmanirrahim. Faqala syaitanun akhar, maka syaitan yang lain mengatakan ke temannya, "Fakaifa aqulu ala hadin?" Bagaimana aku bisa menggoda ini orang? Sementara dia telah mendapatkan hidayah Allah, telah mendapatkan penjagaan dari Allah, dan telah mendapatkan kecukupan dari Allah. Maka enggak akan mempan, digoda, diganggu setan. Maka ini salah satu ikhtiar yang harus kita lakukan. Insya Allah kalau kita istiqomah, apa yang kita lakukan di luar rumah ini, insya Allah akan sesuai dengan syariat. Insya Allah tidak akan melanggar syariat, gak akan korupsi, gak akan ngapusi. Kenapa? Karena dijaga, diberikan petunjuk Allah. Baca doa keluar rumah bismillahirrahmanirrahim, gak akan tempat setan mengganggu atau menggoda goda kita. Seperti itu. Ya jamaah rahimani wa rahimakumullah, amalan yang selanjutnya, yang ke-13, di antara amalan agar setan tidak mempan, mengganggu atau menggoda kita, adalah baca ta'awud ketika kita berkunjung di suatu tempat. Tempat apapun, dimanapun, ya, dimanapun, di masjid, di rumah, ya, di kantor, di sawah, dimanapun, baca ta'awud. Karena semua tempat tidak terlepas dari gangguan atau godaan setan. Tapi kalau kita baca ta'awud, maka setan akan lari. Setan akan pergi, tidak mampu menggoda, mengganggu kita. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Khawlah binti Hakim As-Sulamiyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nazala ahadukum manzilan," apabila salah seorang di antara kalian mengunjungi suatu manzil, suatu tempat. Manzil itu tidak hanya diartikan rumah, tapi rumah itu juga termasuk manzil. Manzil itu makan lin nuzul, tempat kita berkunjung. Kita berkunjung ke tempat apapun namanya manzil. Termasuk pasar itu juga manzil, rumah manzil, kantor manzil. Jadi apabila seorang berkunjung di suatu tempat, ya,
Bismillahi Allah faqala, maka kemudian dia berucap a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kemudian dia membaca ta'awud. Ini redaksi ta'awud yang lain. Jadi ta'awud itu banyak. Ada a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada a'udzu billahi sami'il alimi minasyaitonir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafkhihi. Ada lagi a'udzu bikalimatillahit tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammah. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat yang sempurna. Min syarri ma khalaq, dari keburukan makhluknya. Maka ini sebenarnya doa pelindung tidak hanya dari gangguan jin atau setan, dari gangguan manusia. Maka manusia enggak akan ganggu kita kalau kita baca doa ini. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Ya. Orang enggak akan bisa mencelakai kita. Orang enggak akan bisa mengganggu kita kalau kita baca doa perlindungan ini. Insyaallah dijamin keamanan, keselamatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang membaca doa ini, a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq, siapa yang baca doa ini, fa innahu la yahduru syai'un hatta yarhal minhu. Maka setan, orang gak akan bisa mengganggu dia sampai dia meninggalkan tempat itu. Jadi terjamin keamanan, keselamatan di tempat tersebut. Karena gak ada namanya tempat angker, tempat yang tempat ngeri. Insya Allah kalau kita memohon perlindungan kepada Allah, maka Allah memberikan perlindungan pertama kepada kita. Setan tidak akan mempan, mengganggu atau mengundang kita. Kemudian amalan yang ke-14 sebelum terakhir. Di antara amalan yang ke-14 dari penting, ya khususnya untuk suami istri, khususnya untuk pengantin baru. Pengantin baru mana? Bang Atit dan Mbak Anif, pengantin baru kita doakan. Keduanya ya alhamdulillah kemarin Jumat telah melangsungkan akad nikah. Ya, kita doakan semoga Allah berikan keberkahan. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Jadi khusus untuk yang sudah nikah, sing jomblo ya dipelajari, diamalkan nanti kalau sudah nikah. Jadi kalau yang sudah punya pasangan, sudah punya suami, suami istri, penting jadi amal. Supaya setan tidak bisa mengganggu, menggoda kita. Kalau berhubungan biologis, baca doa dulu. Ya, mau sekadung memuncak ya. Muncak oh, boleh ya. Jadi jangan sampai hawa nafsu mengalahkan kita. Dan memang namanya hubungan biologis ya butuh hawa nafsu. Namun kita harus bisa mengendalikan itu hawa nafsu. Maka sebelum berhubungan biologis, baca doa. Apa doa sebelum berhubungan? Rabbi firli, Rabbi habli minas salihin. Betul Bapak Ibu? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Apa doa sebelum berhubungan? Wah ini gak ada hafal ini. Tanggal roh. Wah gue tengah hafal lah. Biasanya meribun. Ya Allah. Jangan lupa nanti doa. Nabi mengajarkan doa supaya Allah menjaga kita, termasuk menjaga anak kita nanti.
Jadi supaya anak kita pun dijaga Allah, nanti kalau Allah kasih rezeki anak, ini anaknya terjamin keamanan keselamatannya, nggak akan diganggu setan. Nah, makanya banyak cancik-cancik saya diganggu setan, bapak ibunya orang mau cedung. Apa doanya? Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Dicatat Bapak Ibu, rapal. Allahumma jannibna syaitan. Ya Allah, jannibna syaitan. Jauhkan, hindarkan kami dari syaitan. Cinta bin orang melu-melu ngono. Ya, ini urusanku kamu pasanganku, cuma melu-melu setan gitu. Enggak boleh ikut-ikutan. Maka doanya Allahumma jannibna syaitan. Ya Allah, jauhkan, hindarkan kami dari syaitan. Wa jannibis syaitan ma razaqtana. Dan nanti kalau engkau ya Allah berikan rizki anak kepada kami, maka jagalah anak kami juga ya Allah, jauhkan anak kami dari setan. Itu doa dari Nabi loh ya, bukan gemen-gemen ini doanya. Harus diapal ya. Harus diapal. Anda loh yang tetap diapal itu ya. Aku suai kok, ayo tetap ya. Aku suara pesona pengen produksi lu tetap dibaca doa agar Allah berikan penjagaan. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu in yuqaddar bainahuma wala, apabila Allah menakdirkan kepada keduanya anak, lam yadurruhu syaitanu abadan. Ingat, lam yadurruhu syaitanu abadan. Syaitan gak akan bisa mencelakakan anaknya abadan, selamanya. Selamanya Bapak Ibu, bukan saat itu kok. Selamanya syaitan gak akan bisa mencelakakan anak kita. Dan sayang dengan anak-anaknya, salah satu wujud sayangnya adalah sebelum bikin baca doa. Ini penting. Lam yadurru syaitanu abada. Gak akan bisa diganggu, digoda, dicelakakan setan abadan, selamanya. Ini untuk kepentingan anak-anak kita, termasuk untuk kepentingan kita juga. Nah, supaya kita ya, dan pasangan kita dan anak-anak kita dijaga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, di antara amalan agar setan tidak akan mempan, mengganggu, menggoda kita adalah dengan membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Ya, dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah ayat 285 ayat 286. Amana Rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullu amana billahi wa malaikati wa kutubi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal mashiir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Sampai akhir ini dibaca supaya apa? Supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan ya, perlindungan kepada kita semua, terkhusus penjagaan perlindungan dari godaan setan. Jadi setan itu artinya dimusuhi orang jadi nokoco itu loh. Tidak boleh jadikan setan sebagai teman, jadikan setan sebagai pembantu. Wali bahkan bangga aku duwe khodam. Ya, ada yang melindungi aku. Yang melindungi panjenengan itu Allah, bukan setan, bukan jin. Syirik
hati-hati. Ya, ingin ingatkan kepada semua, jangan sampai kita terjatuh pada perbuatan syirik. Tidak boleh kita minta tolong, minta bantuan kepada setan. Tidak boleh kita minta tolong bantuan kepada dukun. Nah, dukun bayi rapopo. Ya. Kalau dukun yang bekerja sama dengan jin dan setan, musyrik, hukumnya syirik. Tidak diterima sholatnya. Na'udzubillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata'arrafan fasa'alahu an ilmin fasaddaqahu. Siapa yang datang kepada dukun, para tidak normal, para tidak normal, para bola kan setengah bola, ya kan, para normal setengah, para bola setengah bola, para normal setengah normal. Tidak normal, hidupnya tidak normal. Kenapa tidak normal? Karena dia harusnya meminta pertolongan kepada Allah, tapi dia bersekongkol meminta pertolongan kepada jin dan syaitan. Inilah disebut, kenapa mereka disebut para normal, karena tidak normal. Siapa yang datang kepada dukun atau para normal? Fasa'alahu al-ilmin, bertanya kepadanya tentang sesuatu. Fasaddaqahu, dan membenarkan apa yang diucapkan. Lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailatan, tidak akan diterima salatnya selama 40 malam. Orang salatnya enggak akan diterima Allah selama 40 malam. Hati-hati. Jangan sampai sekali-kali ya kita atau anak cucu kita melakukan kesyirikan. Pastikan Bapak Ibu, ajak anak kita ngaji. Kita gak pengen anak kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita gak pengen anak kita gak sholat. Kita gak pengen kita punya anak gak ngaji. Kita gak pengen kita punya anak jauh dari Allah, gak mau beribadah, gak mau beramal soleh. Karena akhirnya banyak sekarang itu orang tua yang nyesel. Bahkan saya masih ingat sekali ketika kemarin khutbah Idul Fitri di Joyo. Setelah khutbah itu ada bapak-bapak yang datang ke saya. Ustaz, saya gagal jadi orang tua, Ustaz. Gagal saya. Nanti korban itu sambil nangis juga. Anak saya tidak sholat, Ustaz. Anak saya tidak sholat. Mau nggak panjenengan punya anak tidak sholat? Tidak mau lah. Kita nggak pengen. Maka mumpung anak ini masih bisa diarahkan, masih bisa diatur, diajak sholat jamaah ke masjid, diajak ngaji. Ini tantangan dakwah kita ini semakin berat. Sekarang aja sudah zamannya zaman edan, ya kan? Zamannya tambah edan, orang usah melu edan. Sekarang ini sudah, ya Allah, kalau kita melihat moral akhlak ya, masyarakat Indonesia, pemimpin-pemimpin kita, na'udzubillah. Dan alhamdulillah sekalipun itu masih banyak yang bisa memberikan teladan yang baik. Kita lihat. Jadi tantangan dakwah sekarang ini sudah seberat, Bapak Ibu. Apalagi nanti 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun ke depan. Lebih berat. Kalau kita enggak mulai dari sekarang, kita akan kerepotan. Semakin berat nanti. Sekarang aja, ini khusus tuh anak-anak muda ini. Sekarang anak muda itu enggak tertarik ke masjid. Ya kan, gak tertarik, gak seneng di masjid, gak nyaman di masjid. Yusuf itu Pak Ustaz, loh mana buktinya, sholat jamaah gak ada itu dia tahu. Kemana ini yang muda-muda? Ke masjid. Ngaji juga seperti itu.
Ini banyak anak muda sekarang yang enggak tertarik dengan ngaji. Enggak tertarik dengan ngaji. Itu kalau dipresentasikan yang hadir ngaji itu mesti banyak ya. Sudah sepuh-sepuh. Yang mau coba yang usianya di bawah 40 tahun angkat tangan. Ngaco. Ayo, suara ngaco tak dimana cepat tua. Yang di bawah 40 tahun angkat tangan. 1 2 3 4 5 6 7 saya juga termasuk bawah 40 tahun. 8 9 10 Delokno dhewe. 9. Mana yang muda-muda? Bapak ibu ini punya anak enggak? Diajak anaknya ngaji. Jangan jadi orang tua yang egois. Yang ngaji, kalau ngaji itu ngaji sendiri. Kita gak pengen anak kita gak kenal dengan agama. Banyak bapak ibunya paham agama, rajin ngaji, anaknya gak paham agama. Dan kita gak pengen kita punya anak yang tidak paham agama, gak kenal sholat, gak rajin ngaji. Na'udzubillah. Untuk mengakhiri kajian kita pada pagi hari ini, kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita semua keikhlasan, kesabaran, kekuatan lahir dan batin untuk kita senantiasa istiqomah taat di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keikhlasan, kekuatan, kesabaran untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini dulu kajian kita pada pagi hari ini. Pas jam 7, kita mulai jam 6 kurang sitik, jam 7 selesai. Ya, setelah ini, ampun kundur rumien, jangan pulang dulu, karena kita masih ada kegiatan yang selanjutnya, yaitu kegiatan makan-makan. Ya. Jadi jangan pulang dulu, ibu-ibu dapur sudah mempersiapkan masakannya, silakan nanti bisa dinikmati, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini bermanfaat untuk diri kita, keluarga kita, dan untuk seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbi ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'abduka wa nahnu 'ala 'ahdika wa wa'dika mustata'na. Na'udzu bika min sharri ma sana'na. Nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina. Faghfir lana ya Allah, faghfir lana ya Allah, faghfir lana ya Allah, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekali ini Bapak Ibu kajian kita pada pagi ini mudah-mudahan manfaat. Dan waktu dan tempat saya kembalikan kepada Ustaz dulu sebagai moderatornya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.